Shalom Aleichem, Hashem Hashem Aleich Israel. Dalam Shemot, saya share screen pasuk ke-6, perek ke-6 pasuk ke-9. Walakhti etchem lil'am haiti lachem Elohim, rija'tem ki ani Hashem Aleichem, hamotzi etchem mitahat siblat Mitzrayim. Di sini mengatakan bahwa Hashem yang akan menjadi sesembahan Bani Israel. Tidak pernah dikatakan di sini sebagai trinitas. Kalau memang ada bantahan mengenai Torah atau ada perselisihan kepada Torah, silakan dibantah dengan dalil yang Anda miliki. Silakan. Oke. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Sampai situ aja dulu ya. Aku pakai ini biar agak imbang dikit sama siapa ini, KW ini. Ya, karena ini masih baru loh tim kemarin. Jadi ada dua topi, satu kaos ya. Aku pakai lu biar agak ganteng dikit kan. Nah, sekarang kita kembali ke topik. Ya. Apakah Tuhan yang saya anut Tritunggal? Ya. Saya admin bisa buka misalnya apa namanya itu, Alkitabnya Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kalau bisa. Halo admin. Halo adminku sayang. Kemana kau? Apakah kau pipis? Sebentar. Alkitab yaitu Kejadian 1. 1. Kejadian 1 pasal ya, ayat 1 sampai 3. Sampai 3. Oke, silakan dilanjut. Ya, di situ dikatakan nanti si Isa terserah ya mau pakai bahasa apa sih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita melayang samudera dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadi terang, lalu terang itu jadi. Silakan kamu jelaskan menurut yang kamu ketahui apa hubungan ayat 1, 2 dan 3. Karena di situ ada dikatakan Elohim, baru ada dikatakan roh, baru dikatakan berfirman. Kamu silakan jelaskan. Silakan. Di dalam Torah, sudah tadi share screen. Kalau kita lihat di dalam Sefaria, di sini dikatakan oleh Rav Sa'ad Yagaon, tidak ada yang namanya Trinitas karena awalla makhluk Allah samawati wal ard. Mungkin saya harus besarkan supaya kelihatan. Wait. Coba listrik dulu. Oke. Aman. Jadi di dalam Bereshit sini tertulis Acak. Chapter 1. Awalla makhalaqallahu samawati wal ard. Ini artinya Allah menciptakan langit dan bumi. Wal ard kanat jamiratan mustabhira wa ta'lam ala wajhil ghamri wa riyahullah tahutu ala wajhil ma. Di sini kalau kita melihat teksnya, di sini mengatakan riyah yang artinya adalah wind. Bukan ruh ya. Jadi di sini ada an Allah, Allah's wind. Itu artinya dan anginnya Allah yang diciptakan oleh Allah would blow, akan bertiup on the surface of the water. Lalu yang ketiga wasya Allah an yakunu nur fakana nur, ya, dan Allah menghendaki bahwa ada terjadinya cahaya dan cahaya itu jadi. Jadi di sini tidak ada konsep trinitas. Bahkan kalau kita melihat dari teks manapun, baik itu misalnya dari Sefaria sekalipun, kalau kita ambil dari Onkelos, maka di sini tidak pernah dikatakan ada ruh yang bergentayangan. Karena di sini dikatakan, and the earth was desolate and empty, and darkness came off the face of the water, and the wind from God. Di sini dikatakan, Weruha min Kadam Hashem, di ayat 2-nya. Di sini, Weruha min Kadam Hashem, ya, menashwa al-abbe mayo. Jadi,
di sini berbicara mengenai angin yang diciptakan oleh Hashem, jadi tidak berbicara ruh. Jadi silakan jelaskan lagi menggunakan dalil yang Anda punya. Kalau memang ada trinitas di dalam Torah, silakan buktikan secara literal. Silakan. Oke, terima kasih. Saya agak heran juga bahwa apa fungsinya Allah menciptakan angin di situ. Angin itu melayang-layang, saya nggak tahu. Apakah angin itu diginikan Tuhan ataukah ditiup Tuhan? Karena di Kejadian 2 itu baru dijelaskan dia meniup soul, ya, roh ke dalam diri si napas hidup ke dalam diri si Adam. Nah, angin ini apa fungsinya? Ya kan? Saya ingin tahu dulu agar saya bisa menjelaskan apa tertinggal. Dan yang ke ayat ketiga itu dikatakan berfirmanlah Allah, ya kan? Kamu tolong jelaskan firman itu apa bagi dirimu. Silakan, dua itu ya, silakan. Baik, pertama dalam bahasa Ibrani kita mengatakan Yomer Wayedaber, Wayomer dan dia telah mengucapkan, Wayedaber dan dia telah berkata. Bahasa Inggrisnya Wayomer and he said, Wayedaber and he spoke. Jadi itu adalah dua komponen yang berbeda. Satu ucapan, satu perkataan, walaupun sama-sama suara, sama-sama pesan. Jadi itu sudah jelas. Dan ruah sendiri memiliki banyak arti. Di antaranya adalah angin, bernafas, semangat, dan wahyu ilahi atau yang disebut dengan divine information. Seperti itu. Jadi tidak ada kata ruh atau arwah, ya apalagi melayang-layang di atas air. Silakan Anda jelaskan perihal trinitas balik ke topik. Silakan. Ya. Kamu juga belum menjelaskan angin yang dimaksud, angin seperti apa. Ya kan? Karena kamu bilang ruah bukan di situ, ya kan? Tapi angin. Angin yang bagaimana? Saya ingin tahu. Mengapa Tuhanmu, Tuhan yang, bukan Tuhanmu ya, tapi pemikiranmu mengatakan itu adalah angin. Tolong dijelaskan. Angin adalah sebagai media penggerak di situ. Jadi yang namanya angin adalah media penggerak. Kita bisa melihat di layar. Di Bereshit 8, pasuk ke, lupa ini. Oke. Wayizkor. Wayizkor Elohim et Noah wa et kol hahaya wa et kol habihemma asyar itto battewa wa ya'abar Elohim ruwah al ha'ares wa yashku hamayim. Jadi di sini artinya adalah angin. Kalau kita melihat secara kontekstual, di sini ada kata ruah, artinya juga sama, angin. Bahkan di kitab terjemahan kamu pun itu menulisnya angin. Kalau nggak percaya, kamu bisa cek sendiri Bereshit 8 pasal 1. Jadi memang angin adalah bagian dari ciptaan Shem. Itu sebetulnya. Silakan. Ya, saya tidak memprotes. Maka saya katakan, saya akan ikut apa ucapanmu. Sekarang guna angin di situ apa? Karena Tuhan dalam menciptakan sesuatu, dalam berfirman, ada guna-gunanya. Guna-guna jadi mistis ya, bukan? Maksudku ada kegunaannya. Kenapa harus angin? Apa mau dijelaskan Tuhan di situ? Coba lihat, angin bertiup ke sana kemari. Nah, angin itu pun kau nggak tahu bagaimana penciptaannya. Hari keberapa diciptakan? Karena angin bagian dari langit dan bumi. Tolong kamu jelaskan angin yang dimaksud itu bagaimana, silakan. Angin sebagai alat penggerak. Hashem memiliki seluruh kekuatan di dunia ini yang disebut Ein Sof tanpa batas. Angin adalah salah satu kekuatannya. Bukan dirinya adalah ruah, tetapi angin adalah bagian dari ciptaannya. Sama seperti manusia, langit, dan bumi. Sekarang balik kepada Trinitas, kenapa kamu mempercayai Trinitas dan kenapa harus mengklaim sesuatu dari Torah sebagai Trinitas walaupun itu tidak ada aslinya. Moshe tidak pernah mengenal Trinitas, jadi kamu jelaskan menurut perspektif kamu. Oke, sudah silakan belum? Silakan. Ah, sampai sekarang kau tidak menjelaskan angin itu hari keberapa diciptakan. Kamu harus jelaskan dulu baru saya bisa menjelaskan Trinitas. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan angin itu, kamu bilang ciptaan. Kapan angin itu diciptakan? Coba jelaskan. Apakah sebelum proses penciptaan langit dan bumi atau sesudah? Kalau sesudah jelas hari keberapa, tolong kau jelaskan kepada semua orang. Aku mau melihat, silakan. Tetap masuknya karena Yom Ehad atau hari ke-1, karena ruah itu sudah ada di Yom Ehad pada hari pertama. Jadi bukan bicara hari kedua atau ketiga. Karena itu adalah elemen penggerak seperti hal-halnya yang lain. Gitu. Di dalam Bereshit ada 10 penciptaan yang terjadi secara bersamaan.
dan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu bukanlah suatu entitas kedua atau ketiga dari Trinitas. Silakan. Trinitasnya yang kita bahas di sini. Ya, sabar. Kamu mengatakan bahwa itu adalah angin diciptakan hari pertama. Tolong berikan saya ayatnya. Dan dengan apa angin itu diciptakan? Setahu saya, yang diciptakan hari pertama berfirmanlah Allah dengan firman, dengan ucapan. Itu adalah terang. Nah, angin itu di mana situ? Coba, mana ciptaannya? Dengan apa diciptakan? Apakah dengan tiupan sehingga tidak perlu berfirman? Silakan. Itu adalah bagian dari energi. Kalau kita bilang angin itu energi penggerak. Sesimpel itu. Itu melenceng dari pertanyaan, dari topik bahwa yang dibahas adalah mengenai apakah ini adalah Tauhid atau Trinitas. Sementara yang kita bahas dalam Torah seluruhnya adalah Tuhan itu satu, bukan dua, bukan tiga, bukan pribadi yang kamu sebut tiga. Balik ke topik, sekarang tunjukkan dalilmu di mana ada Trinitas. Oke, silakan. Ya, oke, belum dibilangnya silakan, saya silakan aja. Kamu sampai detik ini tidak bisa menjelaskan hari keberapa angin itu diciptakan dan dengan apa dia diciptakan. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan kepada kamu Trinitas. Sebelum saya menjelaskan, kamu baca Kejadian 1 ayat 26. Di sana ada dijelaskan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Tolong kau uraikan siapa kita yang dimaksud di sana. Silakan. Oke, kita akan membaca dari Bereshit. Silakan tampilkan di layar. Duplikat Bereshit 1. Jadi di sini 26 dan 27 harus dibaca secara berbarengan. Karena kalau dibaca secara terpisah nanti menjadi sangat ambigu. 26. Wajamirahim nasi adam besal menukid musainu wajirdu bidgat hayam ufuar shamam ubahma ukhal haras ubahal haramesh haramesh al haras. Di sini dikatakan dan Alhim dia mengucapkan kami membuat Adam sesuai dengan selam selam itu desain kidmutenu sesuai dengan karakteristik yang ditanamkan kepadanya. Jadi ada selam, ada desain wanita dan laki-laki, dan ada yang namanya karakter. Karakter itu juga antara laki-laki dan perempuan berbeda. Lalu ayat 27 mengatakan bagi bro Elohim et ha'adam besalmu besalam Elohim. Dan Elohim dia menciptakan Adam sesuai dengan selam atau desainnya, sesuai dengan selam yang diciptakan oleh Elohim. Bora oto diciptakannya zakhar unekeba, laki-laki dan perempuan. Bora otam diciptakannya mereka. Jadi di sini lagi-lagi tidak berbicara mengenai Trinitas tetapi mengenai penciptaan. Jadi silahkan kamu jelaskan Trinitas asal-usulnya dari mana. Oke, saya mulai lagi menangkap apa yang kamu bilang. Bahwa angin yang kamu maksud tidak bisa kamu jelaskan diciptakan pada hari keberapa. Malah kamu bilang itu energi. Dan kamu percaya enggak segala Tuhan menciptakan itu dengan firman? Coba. Dan kamu percaya enggak dia bukan disebut Tuhan jikalau dia tidak berfirman alias bisu? Coba jelaskan. Silakan jawab pertanyaan saya mengenai Trinitas, karena Wayomer adalah ucapan dan bukan firman seperti Yesus yang kamu anggap firman jadi manusia. Tidak ada manusia di situ. Silakan. Saya tidak ada mengatakan firman menjadi manusia pada awal ini. Tidak ada saya bilang. Kamu yang mengarang-ngarang. Ya kan? Yang saya minta kepada kamu, apakah Allah yang kamu pikirkan, saya enggak bilang Allah dalam Bible, nanti saya menghujat dibilang. Apakah Allah yang kamu pikirkan bisa mencipta tanpa firman? Coba jelaskan. Di dalam Torah semua diciptakan dengan berbicara saja. Dengan berbicara ya, maka hal itu terjadi. Tidak butuh Yesus. Ya. Apa silakan? Silakan. Silakan. Yang saya mau dengar dari mana? Dari ya, mana asalnya Trinitas? Karena di dalam ya, Torah Shema ya, Israel, Shema Alhen, Shema Achad, ya, tidak ada Trinitas. Silakan ya, jelaskan artinya, Trinitas. Ya, siap. Kamu artinya sudah mengakui bahwa dia tidak akan dikatakan Elohim, Allah Hashem, kalau tidak memiliki suara. Saya tidak mengatakan itu Yesus, belum sampai ke sana. Kamu masih saya gali pemikiran yang di kepalamu. Apakah Tuhan itu bisa dikatakan Tuhan jika dia tidak bisa berfirman? Kamu bilang dia harus berfirman. Artinya dia terikat, dia tergantung, dia memiliki firman. Pertanyaan saya kepada kamu sederhana.
mana lebih dulu hadir, Tuhan atau Firman? Silakan. Hashem ada tanpa harus terpengaruh oleh apapun. Jadi silakan kamu jelaskan mengenai Trinitas sesuai dengan dalil kamu atau enggak kamu dianggap ngawur di sini. Silakan. Ya. Berarti kamu ingin mengatakan bahwa Tuhan yang di pikiranmu bisa ada tanpa firman, kamu bilang. Artinya Tuhanmu dulu Tuhan yang di pikiranmu duluan hadir, firman menyusul. Saya mau tanya, dari mana asal firman itu? Kok bisa dia datang kebelakangan? Silakan. Yang kamu sebut dengan davar atau perkataan itu adalah sesuatu yang diucapkan. Diucapkan berarti datangnya belakangan. Yang diucapkan berarti ciptaan. Jadi kepada topik, ya, jelaskan Trinitas asal-usulnya dari mana. Kenapa kamu menuhankan ada tiga Tuhan? Sudah ada kalimat, silakan. Sekarang saya mau tanya, kamu bilang davar itu ciptaan. Pada hari keberapa davar itu diciptakan? Sudah dua pertanyaan, enggak kan bisa kau jawab. Kalau bisa kau jawab, kupotong kupingku. Silakan. Davar itu perkataan. Perkataan itu adalah sesuatu yang menjadi materi. Jadi silakan kamu balik ke topik Trinitas karena kita tidak membutuhkan pertanyaan-pertanyaan ngawur yang tidak sesuai dengan topik. Silakan. Nah, topik. Karena kau di awal mengatakan Tuhan menciptakan dengan davar itu. Tetapi sekarang kamu menyangkal davar itu adalah ciptaan yang datang belakangan. Artinya, suara itu tinggal di mana? Dari mana diambil Tuhan? Sehingga dia belakangan datang. Kamu bilang dari berasal dari Tuhan. Artinya dia beserta Tuhan. Diam di dalam diri Tuhan. Kamu bilang dia ciptaan. Pada hari keberapa firman itu diciptakan? Biar kau tahu apa yang dimaksud Tritunggal akan saya jelaskan. Dua PR-mu. Yang pertama, hari keberapa angin itu diciptakan kau enggak bisa. Dari apa angin itu diciptakan kau tidak bisa. Sekarang firman diciptakan dari apa kau tidak bisa. Hari keberapa diciptakan kau juga tidak bisa. Jelaskan, silakan. Tidak ada Trinitas di dalam Torah dimanapun. Dan juga yang namanya davar itu ucapan atau sesuatu yang bisa didengar. Maka barulah terjadi ciptaan. Jadi selain, kalau kamu tidak bisa menjelaskan, berarti penonton atau netizen akan menganggap kamu sebagai orang yang tidak memiliki kompeten dalam menjelaskan Trinitas. Karena ternyata Moshe dan para Nabi'im, Yehoshua bin Nun tidak mengenal Trinitas. Jadi silakan kamu jelaskan Trinitas dan saya akan bantah menggunakan Torah. Silakan. Ah, sampai sekarang pun kau tidak mengerti firman itu bagaimana? Bagaimana kau harus menjelaskan? Bagi kami, Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3, itu tidak pernah datangnya duluan-duluanan. Maka diwejawantakan seperti kamu bilang Kejadian 1 ayat 26. Dibuatlah formatnya atau dibuatlah cetak biru manusia itu. Seperti Elohim. Maka Adam ketika lahir, dia memiliki tubuh, memiliki suara, dan memiliki roh. Masa Tuhan kalah dengan Adam? Tidak mungkin. Kamu bilang angin. Pada hari keberapa angin diciptakan? Sampai kau kiamat, kau potong telingaku ini tidak akan bisa kau jawab. Pada hari keberapa firman diciptakan, kau pun tak bisa menjelaskan. Karena Tuhan yang di kepala saya, dia berfirman mengenai ciptaannya, berurutan dan selalu dikatakan hari pertama, kedua, ketiga. Yang mana angin diciptakan? Yang mana firman itu diciptakan? Silakan. Sekarang saya akan share screen lagi untuk membuktikan sesuatu yang orang Kristen sering sekali salah. Wayomer Moshe el ha'elohim. Hine anuhi bo'el bani Israel. Ketika dikatakan wayomer Moshe, apakah Moshe dikatakan berfirman atau hanya mengatakan? Jadi orang-orang LAI, Kristen, sering sekali menerjemahkan kata wayomer di sini, yang artinya, dan dia mengucapkan, kalau ada subjeknya wayomer Moshe, dan Moshe dia mengucapkan, selalu diterjemahkan wayomer ini firman katanya. Padahal firman itu yang dimaksud wayomer ini di sini hanyalah suara, hanya perkataan. Sama seperti ketika Elohim menciptakan langit dan bumi, itu hanya perkataan. Lalu perkataan itu menjadi materi. Seperti itu. Silakan kamu jelaskan Trinitas. Kalau enggak, saya akan lanjut bahwa Trinitas itu ditentang di dalam seluruh kitab Yahudi. Oke, saya sudah jelaskan. Kamu bilang apa? Berkata. Keberkata itu bahasa Indonesianya firman. Diadopsi dari bahasa Arab. Kenapa kamu enggak paham?
Hari keberapa firman itu diciptakan? Kalau dia ciptaan, hari keberapa angin yang kau bilang melayang-layang dan fungsinya pun kau tidak tahu? Mengenai angin tiga hal kamu tidak bisa jawab. Kapan diciptakan? Gunanya untuk apa? Ya? Apa gunanya angin itu? Kau enggak ngerti. Firman pun kau bilang itu suara Allah. Yang melawan, yang bilang tidak suara Allah siapa? Itu dia adopsi dari bahasa Arab. Yang menjadi bahasa Indonesia dikatakanlah itu namanya firman. Ya? Silakan kau jelaskan, apakah Tuhan yang di kepalamu masih layak dikatakan Tuhan jika tidak punya firman, tidak punya suara yang kau bilang? Silakan. Yang namanya angin fungsinya adalah sebagai penggerak. Maka dikatakan di dalam Torah seperti ini. Rashi mengatakan dalam penjelasannya, dalam perush, Ruah Elohim dikatakan di sini, Ruah Elohim, kisah hakavod amet ba'awir, umerahef alpene hamayim, beruah piyu shal hakadosh baruhu. Kalau dikatakan beruah piyu, berarti ini adalah angin yang ada di dalam mulutnya dari yang maha suci, diberkatilah dia, hakadosh baruhu. Seperti itu. Kalau kita mengatakan kisah kavod omer ba'awir, maka adalah artinya kursi kemuliaan berdiri di udara. itu penjelasan yang sangat rasional dari Rashi. Sekarang kamu jelaskan Trinitas itu dijelaskan oleh siapa? Para kohanim, imam-imam tidak pernah menjelaskan itu. Para rabbonim juga tidak pernah menjelaskan itu. Tiba-tiba kitab Yohanes yang diciptakan oleh Romawi mengatakan itu. Silakan jelaskan supaya penonton tahu apa itu Trinitas. Oke. Okay. Bahkan di kitab Yohanes pun tak ada Trinitas, biar kau tahu. Bahkan dari Kejadian sampai Wahyu Trinitas pun tidak ada, tersurat. Tersirat, ya. Apa itu? Kamu lihat Adam yang diciptakan. Di dalam diri Adam apakah ada tiga? Ada roh, ada suara, dan ada tubuh. Apakah mereka terpisah-pisah? Tidak, semua menyatu di dalam diri Adam. Itulah sebabnya saya membuka wawasanmu. Apa itu angin yang kamu bilang? Energi. Kala hari keberapa diciptakan energi? Mengapa angin nomor dua ada di situ? Yang pertama kan samudera raya itu atau air. Yang kedua angin. Apa fungsinya angin bagi Tuhan? Saya tidak melihat fungsinya angin dalam proses penciptaan. Nah, sekarang Tuhan yang kamu pikirkan apakah zat atau roh? Silakan. Hashem atau Tuhan itu bukan ruh, bukan juga sebagai entitas yang materi. Tetapi disebut Ein Sof, tidak memiliki batas. Di dalam Torah dikatakan, Widatem kiani Hashem, dan kalian harus mengetahui bahwa aku itu Hashem. Bukan menebak-nebak, aku ini roh, atau aku ini batu, atau aku ini air, atau aku ini udara. Bukan. Tidak boleh menebak seperti itu. Tidak pernah dikatakan seperti itu dalam Torah. Sekarang balik kepada Trinitas, kenapa baptisan kamu harus memakai nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, padahal di dalam Yesaya 43, pasal yang ke-10, ataupun Yesaya 42, pasuk yang ke-8 dikatakan, Ani Hashem Hushmi, aku adalah Hashem, itulah namaku. Tidak ada nama yang lain selain Hashem. Kenapa kamu harus pakai tiga nama? Jelaskan. Puji Tuhan, malam ini kau membantah Tuhan yang di kepalamu adalah zat. Tetapi kemarin ketika di Zoom kau bilang dia adalah zat. Puji Tuhan, terpujilah Tuhanku. Terpujilah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kau makan sendiri ucapanmu. Kemarin kau bilang dia adalah zat. Hashem itu adalah zat. Yang kau berbicara sama si swasta, bukan si negeri. Kalau dia negeri, kau sudah kalah. Tapi dia swasta. Ya. Sekarang, kau bertanya, kenapa kami dibaptis dalam tiga nama itu? Loh, si Adam saja di dalam dirinya ada tiga hal. Tubuh Adam, roh si Adam, suara si Adam. Tidak ada yang lebih dari situ. Itu penyusun si Adam.
Bagi saya, bagi kami Kristen mengakui bahwa manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Titik. Itulah sebabnya di dalam kitab suci dikatakan melihat, mendengar, pakai tangan, segala macam. Sekarang saya mau tanya kepadamu. Apakah Tuhan yang kamu sembah tetap bisa dikatakan Tuhan yang di dalam pikiranmu? Jika dia bisu, silakan. Silakan di share screen, saya mau tunjukkan. Ani Hashem Hushmi Ukhti li akhir lu'atin Uthilati lapsilim. Aku adalah Hashem, itulah namaku. Kemuliaanku tidak akan kuberikan kepada yang lain dan pujianku tidak akan kuberikan kepada patung-patung. Jadi di sini tidak pernah menyebutkan Ani Yesus, tidak ada. Ani Hashem, itulah yang disebut dengan sesembahannya atau Tuhannya para nabi. Hashem, Yudhevohe, tidak ada Yesus. Jadi dari mana kamu bisa memposisikan bahwa Yesus itu adalah Trinitas Ilah kedua? Silahkan jawab dengan dalil. Oke, saya sudah jawab tadi dengan dalil. Kamu tidak menjawab apakah Tuhan yang di pikiranmu itu, yang di kepalamu itu, bisa tetap dikatakan Tuhan tanpa suara atau bisu? Kalau kamu bilang bisa, tutup kasus ini, saya menyerah sama kamu. Karena itu sudah dalil duit tunggal bahwa Tuhan tidak dikatakan Tuhan jika bisu. Silakan. Hanya itu mengalahkan saya. Silakan. Dikatakan dalam Yesaya 43, pasuk yang ke-10, di sini dikatakan dengan sangat jelas, sangat-sangat jelas bahwa Trinitas itu tidak ada. Atem idai nul nashem wa abdi asher bafarti lema'an tedau wa ta'aminu li wa tovinu ki anihu lefonai lo noser el wa harai lo yihye. Atem adai, ini saya kasih tahu ke kamu. Di sini dikatakan, kalian adalah saksi-saksiku, Hashem berkata, dan hambaku yang aku pilih agar kalian mengetahui dan kalian mempercayai kepadaku. Gitu. Tidak ada, sebelumku tidak ada dibentuk ilah lain, dan setelahku pun tidak akan dibentuk ilah lain. Di situ dikatakan seperti itu. Jadi dari mana munculnya Trinitas kalau Hashem itu satu? Hashem itu satu, kamu gak bisa membagi tiga. Ini bukan roti yang kamu belah tiga. Silahkan kamu jelaskan Trinitas. Saya tidak pernah membagi tiga Hashem itu. Saya juga sudah mengatakan dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada ditulis Tritunggal. Masa kamu tidak mengerti? Itu udah kalimat bahasa Indonesia sederhana. Itu namanya makna tersurat. Makna tersirat yang mau saya ungkapkan kepada kamu. Tolong kamu jawab. Apakah Tuhan yang di kepalamu, yang di pikiranmu, tetap bisa dikatakan Hashem jika tidak memiliki suara? Silakan. Yang namanya suara itu adalah ciptaan Hashem dan bukan oknum kedua atau ketiga dari Trinitas. Jadi sudah dibantah bahwa Trinitas ternyata tidak ada. Silakan kamu jelaskan. Oke, kamu selalu bilang ciptaan. Hari keberapa diciptakan? Silakan. Seluruh ciptaan yang ada di dalam Torah, baik dari hari ke-1 sampai ke-6 adalah berasal dari perkataan Hashem sendiri. Dari ucapannya, itu menjadi langit, bumi, dan seisinya. Dan tidak ada satupun ciptaan itu menjadi Tuhan. Silakan kamu jawab menggunakan dalil. Ternyata kamu belum mengeluarkan dalil apa-apa dari tadi. Saya sudah mengeluarkan dalil bahwa Tuhan yang kau sembah, kau akui, tidak bisa mencipta tanpa suara. Suara itu berasal dari Hashem. Kamu bilang, berarti Tuhan yang di kepala kau itu tidak akan dikatakan Tuhan jika bisu. Kan selesai. Artinya dia sudah duit tunggal. Tahu arti duit tunggal? Silakan. Masih duit tunggal. Belum tritunggal ku jelaskan. Silakan. Pahami duit tunggal itu apa? Tidak ada istilah duit tunggal dalam Torah karena Elohim artinya kekuatan. Kekuatan bisa menciptakan apapun. Namun perkataan itu adalah simbol bahwa dia menciptakan sesuatu. Di dalam Torah itu namanya Lashon HaAdam. Tetapi di dalam kitab Mubiblos entahlah itu karangan siapa. Silakan kamu jelaskan Trinitas. Maka saya akan membantah dengan ayat sudah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Hashem. Sudah. Silakan. Ya. Berarti kalau kamu bilang tidak ada Tuhan selain Hashem, saya setuju. Yang saya pertanyakan, apakah ada Tuhan tanpa firman? Jawab dong. Kasih ayatnya. Contoh, Hashem. Entah apa kau bilang,
bisa hidup tanpa firman, bisa ada tanpa firman, dia tetap asyema. Itu ayatnya, cari. Tugasmu itu. Silakan. Baik, silakan share screen. Kita lihat di sini at-tahareth wa da'at ki hasyamhu 'alaihim aina 'ud min lafadhu. Kamu telah diperlihatkan untuk mengetahui karena Hasyam adalah Alohim, adalah kekuatan. Ain od milavatu. Tidak ada yang selain daripadanya. Jadi tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus. Karena apa? Ain od milavatu. Dan yang disebut sebagai Alohim, sebagai kekuatan adalah Hasyam, bukan Yesus. Case closed berarti. Tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus. Silakan kamu jelaskan untuk membantah itu. Ya sudah. Kalau enggak, kamu akan malu. Sudah dibilang silakan, aku jawab ya. Ya sudah, kau belum menjelaskan apapun. Oke, saya bilang tidak ada Tritunggal. Secara tertulis, tersirat dan tersurat, kamu harus paham. Dan saya belum masuk kepada Yesus. Saya hanya mengatakan, dan situ kau jelas mengakui, Tuhan yang di kepalamu tidak akan dikatakan Tuhan jika dia tidak punya suara atau bisu. Maka dia adalah batu yang dituhankan. Silakan, bantah pernyataan saya. Kasih ayatnya bahwa ini loh Hasyam anyawe tanpa firman. Silakan, tanpa suara. Suara adalah ciptaan Hasyam, tetapi bukan ilah kedua atau ketiga dari Trinitas. Jadi kamu gagal menjelaskan tentang Trinitas di sini. Judulnya di sini adalah Tauhid atau Tritunggal. Ternyata Tritunggal tidak ada, kawan-kawan. Para netizen sekalian, kita bisa melihat bahwa dia tidak bisa menjelaskan Tritunggal itu apa. Ternyata Tritunggal itu hanya karangan Roma. Silakan jawab. Halo, sudah? Oke. Silakan. Kamu tidak paham apa yang saya maksudkan. Tunjukkan ayatnya bahwa Tuhan yang di kepalamu itu tetap dikatakan Tuhan tanpa firman. Kamu tahu arti tauhid? Tauhid bagi orang Islam tidak ada yang setara. Tidak ada, dia hanya. Sekarang kutanya, Tuhanmu itu bisa dikatakan Tuhan jika dia bisu? Jawab. Hasyam tidak pernah bisu, karena dia bisa menciptakan segalanya, termasuk suara. Nah sekarang, ternyata Hasyam tidak pernah menciptakan yang namanya Yesus sebagai Tuhan kedua. Tidak pernah. Gitu. Dan kalau kita lihat di dalam Shemot 14, di sini, lebih jelas lagi dikatakan di sini. Siapa yang menjadi penolong Israel? Yesus kah? Roh Kudus kah? Tidak. Semua itu Hasyam. Kita lihat pasal 31. Dengan sangat jelas dikatakan di sini. Kita melihat. Wayar Yisrael hayat hajadullah. Dan Yisrael mereka melihat tangan yang besar. Asyar aso Hashem. Yang dilakukan oleh Hashem. Dan Misraim di Mesir. Gitu. Jadi silakan kamu jelaskan dari mana asalnya Trinitas. Padahal Hashem selalu bekerja sendirian. Silakan. Kalau tidak ada kamu akan konyol di sini. Karena yang nonton banyak di masa depan ini. Kamu balik lagi. Kamu bilang Tuhan berdiri sendiri. Tapi tanpa firman dia gak bisa mencipta apa-apa. Kamu bilang Tuhan menciptakan firman. Hari keberapa firman itu diciptakan? Kamu tidak bisa menjelaskan. Atau sebutkan. Mana di situ ayat yang mengatakan firman itu ada sebelum langit dan bumi? Jelaskan. Saya mau lihat. Bahwa bukti Tuhanmu tidak tergantung kepada firman-Nya apa. Belum saya masuk ke roh, saya masih masuk ke situ. Karena kalau saya buka perjanjian baru, rohlah yang menghidupkan. Allah Tuhan itu adalah roh. Kamu tidak terima, oke silakan. Sekarang buktikan yang saya bilang itu. Apakah Tuhanmu masih layak dikatakan Tuhan? Yang di kepalamu ya, bukan yang di dalam Bible. Jika dia tidak bersuara, silakan. Baik, silakan lihat ke layar. Kita ditulis Elle toldot shamay muharaz bahit baram biam asad Hashem alohim, yang mengatakan di sini adalah Hashem alohim, artinya Hashem yang memiliki kekuatan. Eres shamayim. Dari kata alohim inilah yang artinya kekuatan, itulah dia bisa menciptakan apapun. Dan suara itu hanyalah media komunikasi. Tetapi ternyata tidak ada trinitas, kawan-kawan, para netizen sekalian. Jadi di sini tidak pernah dikatakan Hasyam menciptakan dengan bantuan Yesus, tidak ada. Dan tidak ada juga bantuan Roh Kudus, karena itu hanya karangan orang-orang Yunani saja. Silakan. Suara itu bukan media.
Tetapi tanpa suara itu, Tuhan yang di kepalamu tidak akan bisa menciptakan apapun. Harus kau pahami. Jadi Tuhan beserta suaranya itu menyatu. Paham dah? Tetapi ketika dia berfirman kepada Musa, Musa tidak melihat Hashem. Musa berkata, ya Tuhan kepada siapa? Kepada para? Paham gak kau? Sekarang tolong kau buktikan bahwa Tuhan yang di kepalamu itu bisa dilihat Musa. Sehingga suara itu tidak dikatakan Musa Tuhan. Silakan. Baik, silakan lihat layar. Wa yakhulu asyamai wa ha'arus bikhol sewa'am. Wa yakhul alihim bayam masyui'ai malakhtu asyar asa. Wa yishbuat bayam masyui'ai mikhol malakhtu asyar asa. Ternyata di sini tidak ada kata menggunakan dabar. Wa yakhulu asyamai wa ha'arus bikhol sewa'am. Titik. Tidak ada bikhol sewa'am badabar. Tidak ada. Jadi Hashem bisa menciptakan apapun. Walaupun dia tidak mengucapkan sekalipun. Tanpa adanya oknum kedua dan ketiga. Silakan jelaskan dari mana trinitasmu itu. Sekarang apa yang dicipta tanpa firman? Silakan. Buktikan kepada kami. Apa? Bentuknya apa? Silakan. Yang diciptakan Tuhan yang di kepalamu tanpa firman. Silakan. Apa? Burung kah? Tanah kah? Silakan. Yang kamu sebut firman itu ucapan kan? Yang di dalam Torah hanya menceritakan Haggadah atau narasi. Tetapi secara esensi, ketika Hashem menciptakan, dia hanya menggunakan kekuatan. Kekuatan yang tanpa batas, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Yang tidak ada menjadi ada, imaterial menjadi material, tetapi tidak pernah dikatakan dan Hashem menciptakan dengan bantuan Yesus. Gitu, simple. Silakan jelaskan. Saya belum masuk kepada bantuan Yesus. Yang saya bilang, apa wujud benda yang diciptakan Tuhan yang kamu pikir di kepalamu tanpa bantuan suaranya? Tanpa tergantung suaranya. Misalnya, diam aja Tuhan gitu, bisu. Tiba-tiba ada handphone ini. Itu baru namanya hebat. Kalau Tuhanmu bisu, maka tidak akan ada firman ke dalam dunia. Tidak akan ada manusia mendengar suara Tuhan. Tidak akan ada kitab suci. Kau jangan berbohong kepada saya. Kau hanya bisa membaca. Kau adalah seperti sida-sida. Maaf ini, kita belajar Alkitab kan ada sida-sida. Dia membaca-membaca tapi tak mengerti artinya. Silakan, kamu buktikan apa benda yang diciptakan oleh Tuhan yang di kepalamu tanpa suara. Silakan. Di dalam Torah dikatakan, Wajisir, coba kita ke screen. Wajisir Hashem Elohim et ha'adam, afar min ha'adamu, wajidbah bi'akwa nishmat ha'im wa'ihi ha'adam lenefesh kaya. Di sini dikatakan, Hashem memformasikan. Apakah di sini dikatakan dengan bantuan dabar? Tidak. Ini sudah selesai perkara. Tidak pernah Hashem bergantung kepada sesuatu. Kalau dia ingin mengucapkan, dia mengucapkan. Kalau tidak, ya tidak. Tapi dengan kekuatannya dia menciptakan itu. Silakan kamu bantah. Memformasikan apa? Apa bendanya? Tolong tunjukkan kepada kami bendanya apa. Silakan. Kata yotzer di dalam Torah artinya memformasikan, menggabungkan elemen yang sudah ada. Dan menciptakan sesuatu yang baru. Kalau Bore menciptakan, kalau Yotzer memformasikan. Itu aja kamu tidak tahu bagaimana kamu dikatakan sebagai orang yang mengerti atau paham kitab suci orang Yahudi. Jelaskan di sini trinitas. Kalau enggak, saya obrak-abrik lagi. Entar. Apa yang kamu obrak-abrik? Kamu saja tidak tahu apa benda yang diciptakan tanpa suara. Kalau Tuhan yang kamu sembah, kamu bilang bisa tak bersuara atau bisu, Tuhan yang di kepalamu itu batu, betul batu. Bagaimana kita mengenal kitab suci? Karena ada suara dari Tuhan. Artinya dia butuh suara dalam dirinya. Maka Musa berkata kepada suara itu, ya Tuhan, kamu kira bahasa Ibrani-nya suara hanya dafa? Paham enggak? Yang saya maksud, sebutkan benda apa yang diciptakan Tuhan yang di kepalamu tanpa suara. Silakan. Kita lihat di dalam tanah ada tertulis seperti ini. Tashalah ruhkaso ibara un utkhadshe panai adama. Jadi yang namanya ruah itu dikirimkan dan diciptakan untuk memperbaharui yang namanya permukaan tanah gitu loh. Jadi kalau kamu bilang bahwa ruah tidak diciptakan, di sini adalah ibara un, mereka diciptakan gitu loh. Tashalah ruhkaso ibara un. Nah sekarang kalau kamu bilang bahwa ruah tidak diciptakan atau dafar tidak diciptakan, itu aneh. Silakan bantah coba kalau kamu mampu.
Oke, saya sudah mengatakan kepadamu bahwa sampai saat ini kamu tidak bisa membedakan yang saya bilang tadi mengenai firman itu. Kamu harus mengakui, dan memang sebenarnya kau sudah mengakui tapi malu, bahwa tanpa firman dia tidaklah dikatakan Tuhan. Ya. Dan sekarang aku mau nanya kepadamu. Kamu tahu Kejadian 6 ayat 3? Tolong jelaskan kepada saya, silakan. Sebelum saya menjelaskan itu, kamu lihat di layar, di sini ada tulisan seperti ini. Masya Allah, Hashem Al Israel, Hashem Mutashamai, Mayasut Arits, Mayasir Ruah Adam, Bekiru, yang memformasikan Ruah Adam. Ini adalah frasa yang penting, Mayasir Ruah Adam. Artinya apa? Ruah itu ada diformasikan. Walaupun ruah itu tidak ada, Hashem tetap bisa menciptakan. Kenapa? Karena ini sebuah ciptaan. Nah, sekarang kamu jelaskan dari mana asalnya Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu. Kalau enggak, berarti itu adalah pagan. Kamu belum menjelaskan Kejadian 6 ayat 3, silakan. Kamu mau lihat Bereshit 6 ayat 3? Oke, kita lihat di sini. Di dalam, setelah itu kalau kamu tidak jawab, berarti kamu akan ditertawai oleh netizen. Sini kita melihat. Wayomer Hashem, lo yadan ruhi bo Adam le alam, begasham hu basar, wahyu yamau me'ang wa asrim shana. Dan Hashem dia mengucapkan, ruh lo yadan ruhi bo Adam. Ruahku tidak akan selamanya ada pada Adam. Apa yang dimaksud ruah di sini? Ruah di sini adalah wahyu yang diberikan oleh Hashem. Dan ini juga bisa berarti nafas atau aktivitas bernafas. Jadi ruahku tidak akan ada pada Adam selama-lamanya. Dikatakan di sini, selain manusia itu adalah daging, dikatakan wahyu yamau, dan akan ada hari-hari mereka, sisa hari-hari mereka, karena di sini bicara konteksnya adalah pembangunan kapal bahtera, me'ah wa'esrim shana, 120 tahun. Jadi bukan usia manusia itu hanya 120 tahun, karena usia manusia bisa nyampe 900 tahun. Tetapi di sini sisa waktunya adalah 120 tahun sebelum banjir itu datang. Jadi dari penciptaan kapal sampai selesai, itu durasi waktunya sekitar 120 tahun. Oke, silakan. Jadi di sini tidak ada mengatakan bahwa ruah. Di sini tidak ada mengatakan bahwa Hashem itu ruah. Oke, sekarang kamu bilang tadi di Kejadian 1 ayat 2, ya kan, bahwa itu adalah angin. Sekarang aku mau tahu, angin apa yang di dalam diri manusia itu? Atau kau mau membedakan? Silakan. Ruah artinya adalah bernafas. Silakan. Halo? Jelaskan mengenai Trinitas, karena yang kamu pertanyakan ini pertanyaan yang keluar dari topik. Oke, saya jelaskan. Di Kejadian 1 ayat 2 ruah juga. Di Kejadian 6 ayat 3 ruah juga. Kamu bilang di Kejadian 1 ayat 2 adalah angin. Sekarang apa angin di dalam perutnya si Adam? Mau dikeluarkan atau bagaimana? Itu dikatakan kamu bilang di dalam Kejadian 6 ayat 3, ruah Allah, ruahku. Ku di sana siapa? Allah. Sekarang kamu jelaskan perbandingan dua ayat itu. Silakan. Yang namanya ruhi adalah ruah milik Hashem yang diciptakan oleh Hashem. Bukan Hashem adalah ruah. Di sini tidak ada mengatakan seperti itu. Sebab kalau kita bilang Beit Hashem, artinya rumah Hashem. Apakah Hashem berbentuk rumah? Tidak. Artinya rumah itu milik Hashem. Dipergunakan untuk peribadahan kepada Hashem. Tetapi bukan berarti Hashem adalah rumah. Ruhi di sini ruah ciptaan ya. Hashem. Silakan bilang. Silakan kamu jelaskan dari mana asalnya ruah Kodesh. Karena itu adalah Kejadian 1 ayat 2 kamu bilang angin. Sementara di Kejadian 6 ayat 3 kamu bilang ruah. Rohnya ku. Rohku. Okay. Artinya roh milik kepunyaanku. Belum dibilang silakan, Dul, tunggu. Roh milik kepunyaanku. Sementara kau bilang di Kejadian 1 ayat 2 angin. Bawalah aku berkelana. Silakan. Ruah memiliki empat arti. Pertama adalah angin, kedua bernafas, ketiga adalah semangat, keempat adalah wahyu ilahi atau informasi ilahi. Di sini konteksnya adalah Hashem sedang berbicara mengenai
ruah pada manusia dalam konteks bernafas. Karena tanpa bernafas manusia itu mati. Makanya dikasih sisa waktu 120 tahun. Sebelum mereka semuanya dihancurkan, dipunahkan. Dan ini ada kaitannya dengan ayat 1-2 di sini. Wa yiqul hal adam la raf al kana adam uvanot yaladulahem wa yiru bnaha elohim et bnot adam kitavat henna wa yiqahu laham nashim mikol ashar baharu. Jadi di sini ada bnaha elohim, artinya apa? Anak-anak bangsawan dan mereka raksasa dan mereka menikahi putri-putri manusia. Untuk apa tujuannya? Ya untuk dijadikan istri, tapi mereka jahat. Akhirnya Hasyam menghancurkan mereka. Kalau mereka tenggelam dalam banjir, tidak akan bisa mereka bernafas di dalam air. Mati, selesai perkara. Mana trinitas kamu? Tidak ada. Oke. Hanefilim, ini dikatakan. Hanefilim hoyu boores. Ya. Dan orang-orang yang terjatuh ada di bumi. Apa yang terjatuh? Moralitasnya. Nefilim itu adalah orang-orang yang terjatuh moralitasnya. Silakan kamu jelaskan dari mana asal-usul trinitas. Oke. Sekarang kamu buka Kejadian 2 ayat 7. Nafas, kamu bilang adalah nafas, ruah, nafas juga iya, angin juga iya, satu lagi roh itu sendiri yang kamu bilang tadi. Tolong kamu jelaskan Kejadian 2 ayat 7 kepada saya. Nafas itu berasal dari mana? Apakah diciptakan dulu nafas? Atau berada di dalam diri Tuhan? Sudah? Sudah bisa dimulai? Oke. Saya sudah menjelaskan, kamu yang tidak bisa mengolah kata saya. Bahkan kamu pun mengakui dia bukan Tuhan kalau tidak punya firman. Sekarang saya ajak kamu Kejadian 2 ayat 7. Di situ ada dikatakan nafas yang ditiupkan Tuhan. Saya mau tahu, ruah di situ berasal dari luar Tuhan atau Tuhan itu sendiri dalam diri Tuhan? Silakan. Di dalam Bereshit 2 ayat 7 tidak ada kata ruah di situ. Di mana kata ruah di situ? Loh. Kamu cari, sudah, ini ayat 7. Ini Bereshit 2 ayat 7. Tidak ada kata ruah di dalam ini, di dalam ayat ini. Mana kata ruah? Itu kok waktu saya yang hidup. Coba lihat di ayat. Mana? Bereshit 2 ayat 7, mana ruah? Coba kamu baca, bisa enggak kamu baca? Mana kata ruah di sini? Silakan. Kamu rekam ulangan ini, putar ulang. Apa arti ruah? Kamu bilang ada 4. Salah satunya napas hidup. Kamu yang bilang bukan saya. Kenapa kamu salah-salahkan saya? Kejadian anak mayat 3, kamu bilang itu bukan angin. Ruah itu artinya ada 4. Sekarang kamu salah-salahkan saya. Saya ikut apa katamu? Sekarang napas hidup. Itu di Kejadian 2 ayat 7. Roh. Mana nafas hidup di sini? Nishmat Hayim. Lu, waktu siapa yang bicara ini aku bingung. Waktu ku jalan tapi kau bicara-bicara. Silakan jelaskan dulu, jelaskan, silakan. Baik, saya bacakan. Wa yitzer Hashem Elohim et ha'adam, wafar min ha'adam. Dan Hashem Elohim atau kekuatan, dia memformasikan Adam dari debu, dari tanah pijakan. Wa yitbah, dan dia menghembuskan be'apau di hidungnya nishmat hayim. Nishmat dari kata neshama, artinya entitas kehidupan. Ruh diciptakan. Ya, ruh. Hayim, kehidupan. Wayihi ha'adam, dan Adam dia menjadi la nefesh khayya. Nefesh itu artinya tubuh yang memiliki organ, memiliki darah. Khayya artinya hidup. Dari mati menjadi hidup. Karena dia memiliki apa? Neshama di dalamnya. Karena tanpa neshama dia tidak bisa hidup. Dia seperti boneka yang kaku. Jadi arti dari nishmat hayim, ini dari kata neshama, sesuatu yang ada entitas kehidupannya. Mana di sini dikatakan ruh? Silakan kamu jelaskan kalau ada kata ruh di sini. Nafas tidak ada. Sudah disilakan, aku lagi bicara. Nanti kamu ulang rekaman yang barusan ini, kamu bilang ruh. Ditiupkan ruh. Jangan kau lawan ucapanmu sendiri baru berapa detik. Itulah saya katakan kepada kau, jelaskan ruh itu dari mana, diciptakan dulu napas? Kalau diciptakan napas bukan ditiup namanya. Kalau ditiup itu langsung dari Tuhan, itu langsung masuk kepada manusia. Maka benarlah Kejadian 6 ayat 3.
bahwa ruhku tidak selamanya lagi tinggal di dalam dirimu. Selesai. Silakan kamu jelaskan itu. Soul. Kejadian 2 ayat 7. Silakan. Artinya apa? Ruah di sini diciptakan. Ruah di sini diciptakan. Ruah yang memiliki 4 arti atau multi arti itu keseluruhannya diciptakan. Tashallah, dan kamu mengutus. Yang bisa diutus berarti adalah ciptaan. Tashallah, kamu mengutus ruhahu, ruahmu, ruah yang diciptakan olehmu. Yibara'un, dan mereka diciptakan. Jadi sudah diutus, sudah sebuah ciptaan. Mereka diciptakan tekhadesh untuk memperbarui peneho agama. Permukaan bumi diperbaharui. Dengan apa? Dengan ciptaannya itu. Jadi yang tidak ada menjadi ada. Sekarang mana trinitasnya di sini? Tidak ada. Sama seperti moderator bilang, kamu tidak menjelaskan apa-apa, hanya bertanya-bertanya tanpa bisa menjelaskan. Itulah tipikal Christianos. Sekarang jelaskan di mana itu. Saya sudah menjelaskan dari awal. Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ketiga-tiganya diam di dalam diri Tuhan. Dan ketiga-tiganya adalah Tuhan. Tidak mungkin yang di dalam diri Tuhan bukan Tuhan. Sudah saya jelaskan. Maka kejadian 1 ayat 26 diciptakanlah si Adam. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Dia mengambil citra Tuhan. Apalagi yang kurang. Adam aja di dalam dirinya ada 3 hal itu. Sekarang kamu coba sebutkan. Kalau roh Tuhan itu diciptakan oleh Tuhan, kenapa dia pakai nama Tuhan? Roh Tuhan diciptakan oleh Tuhan. Oke. Bagaimana dia menciptakan? Apa sumbernya? Kamu bilang yang diciptakan ada sumbernya. Itu tenaga. Yang bagaimana menciptakan roh? Coba kamu jelaskan kepada saya. Saya ingin lihat. Silakan. Elohim artinya kekuatan. Bereshit 1 pasuk 1 menciptakan langit dan bumi. Bereshit 1 pasuk 4 kegelapan. Bereshit 1 pasuk 7 memisahkan air kepada rokia. 1 ayat 16 menjadikan fungsi atau benda penerang langit yang disebut dengan astrologi, astronomi. Bereshit 1:21 menciptakan binatang dan segalanya. Bereshit 1:27 menciptakan manusia. Di situ dikatakan semuanya diciptakan oleh Hashem menggunakan kekuatan. Tidak pernah dikatakan menggunakan suara. Di mana dikatakan suara? Tidak ada satupun. Silakan kamu jelaskan. Ya, baik. Kekuatan apa? Jawab. Silakan. Elohim artinya kekuatan. Berarti tidak ada trinitas. Kita sepakat kalau trinitas tidak ada. Silakan jelaskan. Elohim artinya memang kekuatan, kamu bilang. Iya. Elohim itu apa? Nanti kamu tanya lagi. Entitas kah? Nama kah? Ini kah? Kekuatan. Kekuatan itu apa? Ini loh. Ini nih. Tenaga. Nah, cok. Oke, silakan kamu jelaskan. Roh Allah itu diciptakan dari apa? Saya mau tahu. Ruah. Ruah itu ciptaan Hashem, yaitu ciptaannya. Ciptaannya yaitu angin. Gitu. Dalam Shemot 7 ayat 1. Wayomer Hashem el Moshe, re'e nasatiha Elohim lafar'o. Aku akan membuatmu menjadi Elohim. Jadi, dengan apa Moshe dijadikan Elohim? Dengan ruah? Tidak. Maka gugur trinitasmu itu. Silakan kamu jelaskan. Mana ada yang gugur? Kamu sampai sekarang tidak bisa menjelaskan dari apa ruah itu diciptakan. Kamu bilang angin. Di Kejadian 6 ayat 3 tidak kamu akui itu angin. Di Kejadian 2 ayat 7 kamu bilang itu ruh. Suka-suka kaunya semua. Kamu bilang aku belum ada menjawab. Saya sudah menjawab. Tuhan itu tidak dikatakan Tuhan jikalau dia tidak bisa berfirman. Contoh batu. Itu dituhankan juga. Bagi kami rohlah yang memberi kehidupan. Yohanes 6 ayat 63. Jadi apalagi? Roh Tuhan itu berada di mana? Di dalam diri Tuhan. Tuhan adalah roh bagi kami. Selesai. Bagi kau, Tuhanmu roh apa zat? Kamu enggak bisa menjelaskan. Padahal kemarin kamu berkuar-kuar. Tuhan yang di kepalamu adalah zat. Sekarang kamu sangkal. Rekaman masih ada. Silakan. Yang namanya zat itu dalam bahasa Arab dengan huruf dal. Itu tidak artinya bukan zat cair, bukan zat padat, bukan
zat udara atau zat gas, bukan itu. Zat artinya adalah entitas atau jati diri itu sendiri. Tidak pernah dikatakan ruh. Bahkan Rambam tidak pernah mengatakan ruh. Sa'adiyah Gaon tidak pernah mengatakan ruh. Artinya apa? Trinitas itu ditolak oleh Bani Israel. Karena apa? Karangan Roma dari plagiat dari Yunani. Dari Mesir. Itu asal-usulnya kalau kamu mau tahu. Jadi sebenarnya kamu nggak bisa menjelaskan apa-apa di sini karena bahkan ayat kamu tidak mengeluarkan dan penjelasan yang saya berikan, pertanyaan yang saya ajukan, kamu tidak bisa menjawabnya. Ternyata kamu gagal. Menjelaskan untuk Trinitas kamu gagal. Silakan kamu jelaskan Trinitas. Saya sudah jelaskan. Apa yang kamu bilang gagal, kamu nggak bisa membantah. Kamu tidak bisa mengatakan Tuhan itu adalah tetap Tuhan tanpa suara. Kamu akui segala sesuatu diciptakan dengan suara. Kalau Tuhan tidak bersuara, maka tidak ada kitab suci. Apalagi yang mau kau bantah? Itu kan perasaanmu aja, Dek. Sekarang kau bilang roh. Sekarang kau bilang Tuhan yang tadi kau tidak akui bahwa Tuhan yang kau bilang Asyam itu zat. Sekarang kau akui lagi zat. Plin-plan. Rekaman masih ada. Silakan. Apakah zat yang kamu maksud di dalam dirimu itu pemilik Ka'bah? Sehingga kamu mengatakan Tuhan yang di kepalamu adalah zat, jelaskan. Silakan. Dalam Torah, Abraham mengatakan Bishem Hashem al-Alam. Raf Sa'ad Yadawan menerjemahkan dalam bahasa Arab, Bismillah Rabbul Alam. Allah adalah Rabb Alam, semesta alam. Bukan hanya Makkah, bukan hanya Israel, bukan hanya Ilah Israel, bukan hanya Ilah Makkah. Tetapi Rabbul Alam, yang disebut sebagai penguasa semesta alam. Itulah Hashem, itulah Allah. Jadi kamu tidak bisa menjelaskan Trinitas di sini karena jelas di dalam Torah itu ditolak, di dalam Quran, kitab suci milik orang-orang Islam juga ditolak. Jadi kamu mau menjelaskan apa di sini? Topiknya adalah Tauhid dan Tritunggal. Ternyata yang kamu jelaskan cuma pertanyaan-pertanyaan sepele yang tidak menggores permukaan. Silakan kamu jelaskan. Pertanyaan sepele tidak menggores permukaan, kau aja nggak bisa jawab. Culun deh kamu. Menggemaskan. Kamu bilang firman diciptakan. Hari keberapa firman diciptakan? Tidak bisa kamu jawab. Kamu bilang Tuhan tidak bisa menciptakan sesuatu tanpa firman. Sekarang kamu sangkal lagi. Bisa. Kalau Tuhanmu bisu, yang di kepala kau itu bisu, tidak akan ada kitab suci, bro. Tadi kamu bilang kemarin Tuhan yang kau sembah adalah zat. Sama dengan yang disembah oleh umat muslim. Umat muslim menggariskan bahwa zat itu adalah pemilik Mekah, pemilik Baitullah. Sementara Tuhan yang kau sembah tidak pernah mengatakan dia adalah pemilik Baitullah. Apalagi kau bilang pencipta alam semesta. Hindu-Buddha pun mengakui Tuhannya pencipta alam semesta. Apakah Tuhanmu juga Tuhannya Hindu-Buddha? Kan tidak. Sekarang apa yang bisa kau jelaskan sama saya? Menyentuh kulitnya pun tidak. Apa yang mau kau sentuh? Silakan lanjut. Zakaria 12, pasal 1. Ini dikatakan, Masya Devar Hashem, Al Yisrael, Nuhum Hashem, Nata Shumai, Muyazat Aritz, Muyazir Ruwah Adam Bekirbo. Jadi Ruwah Adam itu ternyata diciptakan. Kenapa? Karena ruah itu untuk manusia, bukan Hashem adalah ruah. Ruah itu fungsinya untuk manusia bernafas, gitu loh. Jadi kalau kamu tidak bisa membuktikan di sini bahwa Hashem itu adalah ruah, karena memang tidak ada teks kukur Trinitas kamu. Silakan kamu jelaskan Trinitas dari mana ruah Hakodesh itu berasal. Ya, kamu membilang bahwa Hashem bukan ruah. Jadi apa? Jelaskan kepada saya. Silakan. Hashem adalah Ein Sof yang tidak memiliki batas. Silakan jelaskan Trinitas. Kamu dari tadi bertanya tapi sedikit pun tidak menjelaskan Trinitas. Artinya Trinitas itu tidak ada. Silakan. Kenapa kamu bilang tidak ada? Kamu saya tidak tahu mengenai ruah-ruah yang kamu bilang itu. Belum lagi Tuhan mengatakan dia punya tangan, punya mata, punya telinga, punya kaki, berjalan-jalan. Terus mau kau jelaskan dengan apa itu? Oke, Tuhan yang kamu ada di kepalamu itu apa? Silakan. Zat, ruh, atau apa? Atau benda mati, benda hidup? Silakan, jelaskan sama saya. Karena dia mengatakan dia berjalan-jalan. Dia memiliki tangan. Silakan.
sebelum dijelaskan, Hasyam memiliki sayap. Apakah Hasyam mau bersayap? Apakah Yesus mau bersayap? Apakah Bapa mau bersayap? Apakah Roh Kudus mau bersayap? Silakan jelaskan. Karena ada ayatnya itu di dalam Tehillim. Loh, saya belum bicara Yesus. Kalau menurut kami, Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang. Selesai, itu betul roh. Sekarang kau sebutkan, Tuhan yang ada di kepalamu itu apa? Roh kah? Zat kah? Benda hidup kah? Benda mati kah? Karena ada kalimat berjalan. Ada kalimat melihat. Ada kalimat mendengar. Silakan, saya mau lihat. Dalam Tehillim dikatakan seperti ini. Shomreni keishon bat'ain besil karapakho tastirenu. Kalau kita lihat nih, kalau kamu nggak paham nih, kamu baca sendiri, ya. Di ayat 8, itu, guard me as the apple of the eye, the shadow of your wings you shall hide me. Apakah Hashem memiliki sayap seperti itu? Literal memiliki sayap, berapa sayap? Sebesar apa? Jadi Tuhanmu bersayap, gitu. Saya nggak lihat kalau Yesus kamu bersayap ya, karena Yesus kamu bukan ayam, bukan burung, bukan apa namanya, bukan bangau, jadi tidak ada sayapnya. Saya lihat dia manusia biasa. Jadi kamu mau mengartikan bahwa ini serius begitu literal gitu? Ternyata tidak ada yang hal seperti ini dalam Torah, tidak ada sama sekali. Jadi silakan kamu jelaskan Trinitas dari mana. Kalau tidak menjelaskan Trinitas, saya tidak akan menjawab pertanyaan kamu karena saya tanya masalah Trinitas, bukan masalah yang lain-lain. Silakan. Yang kamu baca itu ayat apa? Malaikat itu adalah roh. Bukan hanya Tuhan aja yang rodul. Betullah kau dikatakan Tuhan Yesus, si boto surat. Farisi dan ahli Taurat tahu kitab itu, ayat-ayat tahu, tapi enggak ngerti artinya. Kaulah itu. Kamu bilang Tuhan saya ayam, artinya kamu sudah emosi. Tidak mampu menunjukkan Tuhanmu tauhid. Kamu tidak mampu mengatakan Tuhanmu bisu. Kamu selalu berkata Tuhanmu adalah bersuara. Kamu tidak bisa menjelaskan dari apa roh itu tercipta. Kamu tidak bisa menjelaskan Tuhanmu itu apa. Roh kah, zat kah, benda hidup kah, benda mati. Silakan, jelaskan Tuhan yang di kepalamu itu apa. Yang di kepalamu ya, bukan di Bible. Silakan. Kembali kepada ayat yang tadi yang tidak bisa dijawab oleh Rudy, apa itu kanofaho, apa itu sayapmu? Saya jelaskan di sini dikatakan adalah kelopak mata. Jadi yang dimaksud sayapmu itu bukan sayap beneran Tuhan bersayap punya sayap itu bukan. Ternyata itulah kelopak mata. Itu membuktikan bahwa orang Kristen tidak memiliki mesora ataupun perus untuk menjelaskan ayat-ayat ini. Mereka tidak tahu bagaimana mereka mau menjelaskan Bereshit. Itulah. Jadi ternyata tidak menyentuh permukaan dari pertanyaan atau topik ini. Nah, sekarang di dalam kitabnya orang Kristen sendiri, Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Oh, berarti Yesus itu punya bos gitu ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Oh, ternyata Yesus itu bukan Hasyam karena dia cuma jongos, cuma diperintah doang. Gitu loh. Terus di dalam kitabnya orang Islam, walaupun saya enggak membacakan Arabnya, di dalam An-Najm 3 dan 4, dan tiadalah yang diucapkannya itu, yang kurang Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ternyata, kalau kita melihat di sini, kata ruh dalam bahasa Arab, artinya juga tidak selalu ruh yang kamu pikir sebagai entitas yang layang-layang itu. Dan mana ada seperti itu? Itu nggak ada bedanya dengan hantu. Nggak ada bedanya dengan, makhluk astral. Jadi, ternyata tidak menjelaskan apa itu Trinitas. Trinitas tidak dibahas sini, artinya gugur. Trinitas itu tidak ada. Silakan kamu jelaskan Trinitas. Lagi-lagi kamu membuat blunder. Tadi kamu bilang Yesus ayamkah, elangkah, karena ada sayap. Sekarang kamu bilang kelopak mata. Betullah kau ahli Taurat Farisi. Kamu tahu isi kitab suci, tapi tidak mengerti artinya. Sekarang kamu bilang Yesus mengatakan aku utusan. Kau lihat gambar yang kukirim sama kau. Itu utusanku. Apakah dia bukan aku? Secara material, dia adalah digital, aku adalah daging. Dia itu utusanku. Terus apa yang mau kau bilang? Aku saja bisa berbuat seperti itu, apalagi Tuhan. Jangan kau kayak si Julkifli Mabas. Kau bilang seolah-olah aku Tuhan. Tidak.
Silakan. Jelaskan Tuhanmu itu bagaimana. Kau bilang bukan hantu, bukan setan. Ya apa? Silakan tunjukkan. Di dalam ayat-ayat yang sebelumnya saya sebutkan tadi, yang barusan sebelum ini saya sebutkan, tidak semua firman itu suara Tuhan. Seperti itu. Padahal kalau orang Kristen berpikir firman itu selalu artinya suara. Tidak. Di dalam Torah, woyomer, dan dia mengucapkan, woyedaber, dan dia berkata. Itulah. Kalau dia menciptakan sesuatu, woyitzer, itu tidak memakai suara. Langsung jadi. Kenapa? Energi, kekuatan, alehim. Gitu. Sedangkan Kristen apa? Kalau si bapak yang tua itu, yang jenggotan itu, tidak memiliki si Yesus yang banyak cacat, gitu ya. Maka tidak bisa menciptakan apa-apa. Kasihan sekali. Teos Bapak itu kasihan gitu loh. Tanpa si Logos nggak bisa menciptakan apa-apa. Jadi ternyata di dalam Torah, Moshe dan Yosua benar tidak mengenal itu ya. Teos berjenggot itu nggak ada. Nah sekarang coba jelaskan. Dari mana asalnya Trinitas itu? Loh, itu kok waktuku yang hidup. Gimana ini admin ini? Curangnya kelihatan kali. Balikkan, aku lagi mau menjawab. Wah, bingung dah. Oke, aku sekarang. Udah, biarkan aku, biarkan. Sekarang kamu melakukan blunder lagi, Dul. Iya kan? Kamu bilang tanpa bersuara. Terus kok bisa Musa menuliskan? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Bagaimana itu? Kalau tidak bersuara, tiba-tiba jadi terang. Kok bisa dituliskan si Musa? Dari mana Musa dapat infonya? Tuli, bisu, ngakmu, kau menghina Tuhanmu, bukan Tuhanku. Kau bilang jenggotan, kau emosi, kau dek. Belajar kau menahan emosi, dek. Kamu itu ahli Taurat dan Farisi. Si boto surat, tapi tidak tahu artinya. Kayak sida-sida yang dari Afrika itu. Dibacanya, terus kitab suci. Kau itulah pandai, kau dek, bahasa-bahasa. Tetapi artinya kau tidak tahu, kau paksa-paksakan. Silakan. Kau jelaskan lagi Tuhanmu itu yang bagaimana? Kamu bilang dia tidak bersuara, jadilah jadi. Terus Musa bagaimana menuliskan itu? Silakan. Dalam konteksnya Hashem berkomunikasi dengan Moshe. Berkomunikasi artinya menciptakan suara. Suara itu tidak butuh sebuah penampung. Bukan seperti manusia, ada pita suaranya, baru bisa keluar suara. Hashem tidak membutuhkan itu. Tapi suara itu bisa keluar untuk berkomunikasi kepada Moshe. Moshe menulis itu diberikan huruf demi huruf. Bet, Resh, Alef, Shin, Yud, Tau, Bereshit. Bet, Resh, Alef, Bara, dan seterusnya. Begitulah dia menulis Torah. Tanpa itu, bagaimana dia mau menulis Torah? Emangnya kamu pikir Hashem itu seperti Theos? Tanpa Logos, dia nggak bisa ngomong. Enggak seperti itu. Hashem bisa menciptakan suara supaya bisa didengar oleh manusia lalu mencatat. Simple, Torah adalah instruksi. Bukan seperti yang kamu bilang, davar yang hidup, manusia jalan-jalan. Bukan seperti itu. Torah adalah instruksi. Semuanya lisan dan semuanya tertulis. Torah shebikhtav, Torah shebealpe. Jadi tidak butuh ajaran yang selain daripada itu. Silakan kamu jelaskan Trinitas. Buka dulu Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6, silakan kau jelaskan. Aku mau lihat sebab apa kau. Kenapa harus aku yang buka? Kamu yang buka. Kamu yang mengklaim, kamu yang buka. Dan saya bertanya kepada kamu, jelaskan. Tentu kamu yang buka. Biar dari tadi saya bertanya, kamu tidak menjawab. Saya sudah jawab. Sedangkan kalau kamu bertanya, saya harus buka. Aneh kan? Loh, saya sudah jawab. Silakan. Biar waktu yang jalan, gak apa-apa. Mazmur, jelaskan dulu. Mazmur 33 ayat 6. Itu pertanyaan saya, silakan. Silakan kamu buka sendiri. Karena apa? Karena kamu yang mengklaim, kamu yang baca, kamu yang menerangkan. Kalau saya menerangkan, saya yang buka. Saya akan bertanya. Coba jelaskan Mazmur 33:6. Silakan. Silakan kamu baca kalau begitu. Oke, aku baca bahasa Indonesianya ya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh napas dari mulutnya. Coba, silakan. Apakah Tuhan punya mulut atau bagaimana? Silakan jelaskan sama saya. Ataukah bagaimana? Coba kita lihat dari Tehilim berapa itu? 33 ayat 6, silakan. Bedavar Hashem Shemayim Na'asu. Dengan perkataan Hashem, langit dia membuat uveruah piu, dan dari
nafas dari mulutnya, kol sebaam, seluruh legion. Lalu apa? Ruah yang dengan, dalam mulutnya itu seperti apa? Kan dibilang dengan perkataan. Kau bilang tadi bisu, tiba-tiba jadi. Aduh Mina, hancur Mina. Aduh. Silakan, silakanlah kau bicara apa aja biar waktu yang hidup. Yang jelas di sini tidak ada kata logos. Di sini adalah dalam Tehillim itu adalah semuanya sastra. Bidvar Hashem itu dengan ucapan Hashem. Tetapi tidak pernah dikatakan dengan entitas kedua, dengan entitas ketiga. Artinya apa? Entitas kedua Yesus, entitas ketiga Ruah HaKodesh itu tidak ada. Silakan. Ya, aku lagi ya. Aku lagi. Pindahkan waktunya. Ya. Kamu bilang tadi menciptakan dengan tenaga, tidak dengan ucapan. Sementara Mazmur itu mengatakan dengan ucapan. Semua ucapanmu kau telan sendiri, kau muntahkan sendiri, kau jilat, kau kunyak-kunyak. Bingung aku lihat kau deh. Makanya jangan kau seperti ahli Taurat dan ahli Farisi, kata Yesus. Si botol surat, kau tahu yang tersurat, tetapi tidak mengerti maknanya. Oke deh, silakanlah kau jelaskan. Tuhan yang di kepalamu itu bagaimana? Silakan. Bidvar Hashem masih berbicara kepada Malachim dengan malaikat, sama seperti Bereshit 1:26. Naase Adam Besalmenu. Woyomer Elohim Naase Adam Besalmenu, itu Hashem berbicara kepada malaikat. Jadi tidak ada oknum kedua Trinitas dan oknum ketiga Trinitas di situ. Karena malaikat lebih ada dulu sebelum manusia ada. Silakan jawab Trinitas. Loh, Trinitas sudah saya jawab dari tadi, dek. Di dalam diri si Adam itu tergambarlah Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan pakai tangan, Tuhan berbicara. Maka di dalam diri Adam ada tubuh Adam, ada suara Adam, ada roh Adam. Tuhan tidak mungkin lepas dari situ, dek. Terus apa lagi yang mau kau sangkal? Kamu bilang mengenai Yesus, sudah saya jelaskan. Saya saja bisa mengutus digital saya ke hadapanmu. Dan dia berbicara apa atas apa yang kukatakan. Aku dan dia adalah satu. Terus apa yang mau kau sangkal, dek? Silakan. Kalau Yesus dan Tuhan itu entitas yang terpisah, ketika Yesus mati, Tuhan tidak ikut mati. Tapi kalau mereka adalah satu entitas yang sama, berarti ketika Yesus mati, Tuhanmu juga mati. Seperti itu. Silakan jawab. Silakan sanggah. Oke. Bahwa material Yesus dan Tuhan itu berbeda. Kamu lihat di layar saya. Saya matikan ini. Yang mati digital saya yang asli nggak mati. Ya begitu juga Tuhan, dek. Saya saja bisa. Masa Tuhan tidak bisa, dek? Apalah kau ini, dek? Silakan. Kalau Yesus bisa mati dan Tuhan tidak mati, berarti Yesus bukanlah Tuhan itu. Karena dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa? Jadi sangat tidak masuk akal kalau Yesus mati, ya. Sementara Bapa tidak ikut mati. Sedangkan kalau kamu mengucapkan penghinaan atau penistaan agama, walaupun ini di layar digital, kamu bisa ditangkap oleh polisi. Seperti itu kurang lebih. Sementara Yesus mati dan Bapak tidak ikut mati itu enak. Aneh, kontradiksi. Kontradiksinya apa? Karena itu jelas-jelas membuktikan bahwa ini dua oknum yang terpisah, bukan satu. Kalau satu berarti Bapak bisa turun ke bumi menjadi Yesus dan mati beneran. Dan nanti hidup lagi beneran. Tapi faktanya tidak seperti itu. Bahkan Yesus kamu pun ada yang membangkitkan. Yaitu otoritas yang lebih kuat daripada dia. Silakan kamu jelaskan dari mana dia dapat gelar-gelar aneh itu. Dek, sekarang kamu lihat layar saya, dek. Saya matikan ini, dek. Apa saya mati? Kan tidak. Yang matikan yang digital. Yang matikan daging Yesus. Apakah Yesus yang asli mati? Tidak. Dia dengan saya kan sama, dek. Sekarang kamu nah, bilang... Sekarang, jangan kau jawab dulu, dek. Sabar, dek. Kalau kamu bilang penistaan, dek, saya ditangkap. Karena saya dan digital saya di negara yang sama. Andai kata Paul Zhang di negara Jerman dikirimnya digital sama saya, dia mengumpat-umpat apa? Memang bisa ditangkap kan tidak, dek? Demikian juga Yesus. Yesus di bumi, Tuhan di sorga itu sudah beda kewarganegaraan. Maka yang ditangkap itu Yesus, yang menangkap warga bumi. Paham, dek? Silakan, dek. Sangat bisa. Kalau misalnya ada intelijen dikirim ke sana untuk membunuh Paul Zhang misalnya. Bisa saja hal itu terjadi karena suaranya dan oknumnya adalah satu. Tetapi Yesus dan Bapa itu beda. Oknumnya beda, terpisah. Bahkan yang satu lebih kuat, yang satu lebih lemah. Jadi kamu tidak bisa membuktikan bahwa ternyata Yesus itu sama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah lahir, tidak pernah mati. Silakan jelaskan.
Nah, ini lagi yang kubilang sama kau, Dek, keanehan. Aku memberi gambaran, Paulus Zhang itu bukan Tuhan, Dek. Warga negaranya sudah beda. Siapa yang bisa ke sorga, Dek? Membunuh Tuhan. Mau kau kirim intel ke sorga? Kaulah yang dikatakan si boto surat. Tahu yang tersurat, tetapi tidak tahu tersirat. Yesus mengatakan ahli Farisi, Taurat kau itulah itu, Dek. Silakan, Dek. Di dalam Taurat tidak ada yang mengatakan perkataan Yesus itu benar. Bahkan seluruh perkataan Yesus hanya mengambil dari Taurat. Artinya apa? Yesus hanya seorang plagiator, bukan Tuhan itu sendiri. Sekarang kamu jelaskan bagaimana kok dia bisa lahir, bisa mati. Tuhan kok lahir dan mati. Silakan. Nah, sekarang aku tanya kok, Dek. Digital yang di depanku ini kulahirkan, Dek. Kubuat akun, maka lahirlah dia. Perkataan Hashem di situ adalah berkata dengan malaikat. Karena merencanakan sesuatu, dia sedang malaikat. Dan ketika dia menciptakan, dia tidak membutuhkan suara. Karena itu energi penciptaan. Jadi kamu mengklaim sesuatu yang kamu tidak ketahui. Silahkan kamu jelaskan. Trinitas itu dari mana? Apa otoritasnya? Dek, kamu kan sudah saya tunjukkan tadi, Dek. Mazmur 33 itu, Dek. Tidak ada dibilang dengan energi, Dek. Dengan suara. Silakan, Dek. Arti kata Elohim adalah energi atau kekuatan. Titik. Silakan kamu jelaskan Trinitas. Sudah silakan. Saya jelaskan, Dek. Kejadian 1:1-2:3. Itu tidak bisa dipisah, Dek. Silakan. Apa lagi mau kutanya, Dek? Artinya, sebagai penutup 15 detik terakhir, saya menjelaskan di sini bahwa ternyata Trinitas itu tidak diakui oleh Torah, tidak diakui oleh Musa, tidak diakui oleh Abraham, tidak diakui oleh para nabi, tidak diakui oleh Yosua bin Nun, tidak diakui oleh Zakanim, tidak diakui oleh Hakamenus. Ya, terima kasih. Yisa, kitab suci kami mengatakan kau adalah ahli Taurat, Dek. Kau adalah sida-sida yang dari Afrika. Secara lafal, secara membaca materi, kau hebat. Aku akui, aku salut. Aku enggak mampu seperti kau. Tetapi secara pengertian, kaulah yang dikatakan Farisi, tidak mengerti. Mereka membaca, tapi tidak mengerti. Jadi, maka kamu bilang tidak ada Tritunggal. Sudah saya buktikan bahwa Tuhan yang di kepalamu tidaklah dikatakan Tuhan jika tidak tanpa suara. Kalau dia tidak bersuara, maka kitab suci tidak akan ada, Dek. Itu biar kau tahu. Bahkan penciptaan pun selalu dikucapkan Tuhan, maka jadilah. Itu tidak bisa kau bantah. Maka Tuhan tidak dikatakan Tuhan jika tidak bersuara. Itulah sebabnya Musa mengatakan sama suara tidak mengatakan suara itu Tuhan. Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dilihat. Tetapi untuk waktu yang lain waktu, si Abraham didatangi Tuhan dalam rupa manusia. Abraham mengatakan, ya Tuhan. Sudah ya, Dek. Ada manusia, ada firman. Sekarang roh bagaimana? Roh kamu bilang angin. Kamu bilang roh. Kamu bilang adalah jiwa atau nyawa atau napas hidup. Maka saya bandingkan Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 6 ayat 3, Kejadian 2. Ketika Tuhan meniupkan napas hidup, itu berasal dari dalam diri Tuhan. Bukan diciptakan dulu napas, baru diberikan. Kalau itu namanya diberi, bukan ditiup. Artinya roh Tuhan berada di dalam diri Tuhan. Itulah sebabnya ditiupkan roh itu masuk ke si Adam. Itulah sebabnya di Kejadian 6 ayat 3. Tuhan menarik kembali roh itu, roh daripadanya. Rohnya. Kitab suci mengatakan kami Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi kehidupan. Jadi, Dek, secara tersurat kau sudah hebat sekali, Dek. Kuakui. Tetapi secara pengertian kaulah yang dikatakan ahli Taurat, Farisi dan sida-sida dari Etiopia. Maka kewajiban saya mengajari kamu agar kamu lebih paham maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Tersirat, bukan tersurat. Pada lari dia. Kalau bahasa saya ini sudah mati, tapi yang asli kan tak mati. Inilah yang saya katakan Tritunggal, aku dan Bapa adalah satu. Yang mati adalah manusianya, Tuhan yang asli tak mati. Ya kan? Selesai. Oke, terima kasih kepada moderator Fahrudin, terima kasih kepada Geraha Mualaf.